السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيب محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم افتحنا باب الخيرات، اللهم افتحنا باب العلم وباب الجنة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله، kita bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat kurnia Allah Taala masih diberi peluang untuk berada di alam yang bakal fana ini, alam yang penuh ujian ini, hamba Allah. Kita baru saja selesai menekan kewajipan rukun Islam, itu as-siyam, puasa. Dan natijahnya maqasid adalah la'allakum tattaqun. Sebab itu mari sama-sama kita muhasabah diri, apakah kita telah mencapai darajat takwa itu. Mungkin antaranya kita telah membenci segala kemungkaran yang pernah kita lakukan, yang terhidang depan kita hari ini pun kita benci. Dan kita gembira, senang, lazat melakukan kebaikan. Itu sebagai daripada muhasabah diri. Dan sentiasa kita muhasabah juga apa yang kita lakukan, kerana selain Ta'ala, nanti kita pastikan semua yang kita lakukan. Kena menurut rida Allah Ta'ala. Rida kama tulubi. Ilahi, anta maqsudi rida kama tulubi. Ini amal-amal binniyah, semua itu pegang supaya kita tidak menyimpang, tetap sasar daripada jalan yang sebenarnya. Yang sampai terlakukan ini kerana selain pada Allah Subhanahu Taala. Puasa yang terima adalah puasa yang imanan wahtisaban. Puasa yang mengharapkan semata-mata ridha Allah Taala. Tidak mengharapkan lain. Pada itu sama ada bentuk duniawi yang berupa fizikal atau kebendaan atau apa saja, di semua itu sampingan, yang penting matlamatnya ialah ridha Allah yang kita tuntut. Alhamdulillah, kita baru saja berharap satu Syawal, ini dua Syawal, ya dua Syawal, juga boleh muhasabah apa yang telah melaksanakan raya kita dengan sempurna. Malamnya kita bertakbir, bertahmin, menyebut seruan Zainu A'idah takbir wa tahmin. Ya silah harba. Perayaan kamu takbir wa tahmin. Masa belum kita apa kita semayang Ramadan, kita khatam Quran. Tilawah Quran. Tadarus Quran dan tadabur dan sebagainya. Yang sampai kita masuk dengan orang yang lawa, yang lalai. Daripada membaca. Ngulang-ngulang bacaan. Tadabur. Dan muhasabah tentangnya. Bimbang kalau kata masukkan orang yang mengambil Quran sebagai mahjura, yang Nabi sebut. Takut kita masukkan Quran mahjura, ini orang tidak peduli tentang Quran. Baca, dia hafal, dia ulang kaji, dia sebagai wirid-wirid harian. Malah sebagai tujuan duniawi, tapi kita tidak. Kita belajar untuk melaksanakan perintah Allah dalam Quran Karim. Bukan sebagai yang Nabi sebut. Nabi bimbang saat kalau kaum ini mengambil Quran sebagai mahjura. Itu yang sebagai peringatan. Dan insya Allah Ta'ala pada hari ini, dua Syawal, kita mengambil atau membaca hikmah yang 109. Berkata Imam Ahmad bin Abdul Karim bin Abdul Sakandari Ta'ala, yang anta ila hilmihi iza ata'atahu. Anta iza atau tahu. Akhwaju minka ila hilmi iza asaitahu. Anta ila hilmi iza atta'atahu. Akhwaju minka ila hilmi iza asaitahu. Iza asaitahu. Mudah. Anta ila hilmi iza atta'atahu. أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. ليه ملحق بقى قيدو سجا.
pendek, anta, kamu, ila halmihi iza ata'tahu. Atau engkau, atau kamu memerlukan kesantunan, kemaafan, atau penangguhan Allah Ta'ala, atau sebab kesabaran, kita atau engkau berbuat kebaikan. Kita amat mengharapkan kesantunan, kemaafan, kesabaran Allah Ta'ala bila kita buat ketaat. Maknanya agak keliru sikit mungkin, tapi kita cuba beraikan nanti insyaAllah. Maknanya kita mengharapkan Allah Ta'ala memaafkan kita atau menangguhkan menghukumnya bila kita buat ketaatan. Kita puasa, kita solat malam, kita solat fardu tentunya, kemudian haji, umrah, bersedekah, semua itu kerja-kerja baik. Tapi kita amat mengharapkan Allah Ta'ala memberi kemaafan, kesantunan, kesabaran, penangguhan menghukum. Sebab kalau-kalau ada dalamnya sifat-sifat riya, sifat-sifat ujub, takabur sebagainya. Maka kita minta Allah Ta'ala dalam bahasa kita sabar, yang menghukum lagi. Itu Allah alam. Kita cuba memahamkannya. Ahwaju minka ila halmi iza asaitu. Melebihi daripada keperluan ketika engkau buat maksiat. Ya. Kita bermaksiat, kita minta ampun, kita bertobat. Itu tidak seteruk, tidak seberat kita minta Allah maaf kita, kita buat baik. Kenapa ya? Berbuat maksiat itu, dosa-dosa, melakukan kemungkaran itu, misalnya dia berdosa besar lah, hatta berzina ataupun minum arak atau berjudi atau apa saja, itu dosa. Al-kabair, dosa besar. Dia tahu dosa. Dia lakukan sama ada kejahilannya, ketelanjurannya, atau dia tak dapat menahan nafsunya. Tapi dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia berdosa. Dia takut Allah Ta'ala. Berbanding orang baik, dia bertahajud, dia puasa sunat, dia bersedekah, infak berbagai-bagai. Terkadang-kadang itu berbahaya. Kerana ada sifat takabur. Dia tak masuk, dia tidak buat maksiat, tidak buat kebaikan, tidak buat kebajikan, tidak buat ibadah, tidak. Maknanya, kena berjaga-jaga sangat. Kalau-kalau dalam kebaikan itu ada maksiat. Yang besar, ini maksiat hati. Itu yang dimasukkan. Tidak sekali melarang kita buat baik, tidak sekali melarang kita beribadah. Lakukan. Tapi penekanannya, awas jangan sampai ada unsur takabur, riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Ada maksudnya anta iza ila ila halmi iza ata'a dawa. A'udzu minka ila halmi iza asaita. Ya, kita fikir tenang-tenang. Bila kita pernah buat maksiat, apa kita rasa? Ya, aku berdosa. Aku berdosa. Aku berdosa kepada ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Jika anggap azab, ini begitu kita fikir begitu ya. Tapi kalau kita buat kebajikan, kita lapang, kita rasa bahagia, kita rasa seronok, kita rasa puas. Di samping itu ada sifat, aku hebat. Aku baik. Boleh tak buat macam aku. Itu gangguannya. Jaga hati itu. Daripada sifat-sifat yang mazmah itu, lebih berat daripada jaga orang bermaksiat ini. Daripada terus bermaksiat atau semamanya lagi. Saya ulangi, tidak maksud melarang beribadah, tekun ibadah. Tidak maksud membuat maksiat tapi dan tinggalkan maksiat. Allah Alam. Kepedihan. Lepas kita mohon Ta'ala. Ramadan baru ni, kita berhabis Ramadan satu hari. Hari Syawal. Kita disuruh, digalakkan. Malah Nabi SAW mengamalkannya dan para umat umin mengamalkannya. Dengan doa Allahumma innaka afun. Taibul afa fa'afa anna. Ini fa'afa'ani untuk mafra untuk seorang. Kita gunakan untuk jama' untuk plural. Allahumma innaka afun. Taibul afa fa'afa anna. Kita ulang-ulangi.
Kalau bertarawih misalnya 20 rakaat, 10 kali doa itu diulang oleh imam. Betul lagi. Dan waktu-waktu lain juga. Waktu setiap sepanjang waktu. Maksudnya bukan untuk Ramadan saja. Ramadan ditingkatkan, waktu lain juga diamalkan. Allahumma innaka afun. Tubil afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sungguhnya engkau lah yang maha pengampun. Yang suka memberi pengampunan, maka ampuni dosa kami. Dosa betul? Ya. Termasuk dosa maksiat zahir tadi. Minum arak, berzina, atau bunuh sekalipun. Minta ampun. Bila Allah Ta'ala. Dan yang lupa dosa, dosa ni, dosa hati. Dosa hati lebih akabair, akabair berkabair. Itu, yang tak nampak. Tidak lepak oleh orang nampak kita macam ibadah Masya Allah, syekh ini, ustaz ini, guru ini, haji ini, apa ispah ini, bimbing ini, Masya Allah. Tapi hatinya kotor. Jiwanya kotor. Maka penekanannya supaya betulkan niat. Betulkan niat kita. Maqasid kita dalam ini. Hanya Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba bin islami dinan Ibn Muhammad SAW, Nabi Rasulullah. Kita ulang-ulangi. Ilahi anta maqsudi wa rituaka matlubi. Dan ingatkan juga hadis Nabi SAW. Innamal amal bin niyah itu. Nah, itu sentiasa kontrol. Jangan sampai kita menyimpang. Allahumma innaka afun. Tubil afwa fa'fu 'anna. Sedikit makna afun ini. Maafun bermakna pengampunan yang sesuai dengan penghapusan daripada buku catatan. So, tidak ada. Kita maafir pengampunan itu menutup keaiban kita. Menutup kemaksiatan kita. Tapi afu ini menghapuskan terus. Itu doa Allah maka afun karim. Itu tidak ada catatan. Kita pernah bermaksiat tapi minta Allah apa-apa terus tidak ada langsung catatan. Daripada ada catatan, mati tutup. Keduanya saja baik. Kedua kita pun pohon. Tapi lebih tinggi makamnya adalah al-afu ini. Bukan saja tutup, dia padam terus. Itu minta. Itu maknanya afun. Dia kata sini, al-afu fi haqqillah ta'ala ibarah an izalah asal zunum. Maksud afun itu melurut, menghapus terus, cabut terus daripada kesan dosa. Bila kuliah, buang sama sekali. Tidak langsung. Sebaliknya pada soal bani maghfirah dia pula, dia ada teman dia bisitra saja, ditutup. Kedua-duanya baik, kita pohon. Namun, yang kita pohon dia tinggi adalah al-afwa itu, penghapusan terus dosa kita. Maka sebab itu, ini soal hati. Soal qalb, ya taqallab. Doa ini pada doa yang baik. Baik. Diamankan orang-orang baik, orang saleh di antaranya Syamul Hamzah Syarani yang hebat itu. Walaupun tidak ada hadis sahih tentangnya, tapi amalnya baik. Amal seorang tawadak. Ilahi anta. Ilahi ahili. Ilahi. Lasu berfirdausi ahlan. Ilahi lasu berfirdausi ahlan. Wala aqwa ala nar jahim fa bi taubatan wa bi dhunubi innaka fa innaka qabla zamil azim. Ini dilaungkan ini nasihat oleh budak-budak tadika, budak taski, budak prasekolah dengan nyanyian-nyanyian ilahi ilahilah. Jadi nyanyian itu dapat budak-budak nyanyi lagu-lagu menasihatnya Masya Allah. Ini sebab orang tua, orang yang dewasa. Ya boleh bernasyid, tapi utamanya bukan nasyidnya, bukan rentak lagunya, tapi isinya, pengertiannya, tuntutannya. Mungkin betul-betul, ilahi Tuhanku, nasib berdaw se'ahla, aku tidak layak syurga fi, syurga fi dasma ya Allah. Wala aku ala jahim, aku tak mampu, tak sanggup dicampak neraka jahanamu ya Allah. Fabi taubatan, wafir zunubi, berikan taubat beraku ya Allah, berdosa aku. Wafir zunubi, ampun dosa-dosa aku ya Allah. Fa innaka ankaula ya Allah ghafir dzambi al'azim ghafir dzambi penghapus dosa-dosa apa ni pengampun dosa-dosa besar dan doa ini betul munajat ulangilah bangun malam ilahi anta maqsudi itu lah ini ilahi la sifir dawsa ahla wal aqwa ala nar jahim fa bi taubatan wa bi dzunubi innaka fa innaka dzambi al'azim.
Daulang ilahi lasfil firdaus ya ahla wal aqwa ala nar jahim famni taubatan fafir zunubi fa innaka adzam azibi. Daulang ulangi. Ini hadir maknanya. Tersedar betul bahwa kita dosa-dosa bertimbun ini, dosa menggunung ini, dosa percakapan, dosa pendengaran, dosa pergerakan, dosa dan berbagai, dosa hati yang berat lagi. Kita minta, tersedar kita banyak dosa, minta ampun Allah yang mengambil dosa-dosa kita. Dan di ulang-ulangi juga kita dalam solat malam, misalnya dinasyidkan, dilagukan. Tapi tinggalkan lagunya, baca, Tubna ilallah, roja'na ilallah, malimna ala maaf'ana. Tubna ilallah, tubna. Kami bertobat kepada-Mu ya Allah, kami kembali kepada-Mu ya Allah. Roja'na ilaka Allah, ilallah, kami kembali kepada-Mu ya Allah. Wanadimna ala maaf'ana, kami menyesal. Kami sambung, ma'azamna, kami berazam, tak akan lakukan lagi. Tubna ilallah, roja'na ilallah, nadimna ilallah, ma'azamna. Ini kita tobat betul-betul. Melihat satu dosa kita. Dosa dengan siapa? Dengan ibu. Dosa dengan siapa? Dengan ayah. Dosa dengan apa? Dengan isteri atau suami. Dosa dengan siapa? Dengan jiran. Dosa dengan siapa? Guru. Dengan siapa? Dengan murid. Tentu dosa Allah, Rasulnya. Para-para walinya. Ya Allah. Masa itu kita ulang. Tubna ila Allah. Raja'an Allah. Menadim ala maaf'ana. Kita ulang-ulang. Benda-benda simpel saja. Dilakukan, tapi kita tak istiqamah. Jadi, sedar bahawa kita amat mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala. Afun karim, ya Allah. Fa'afanna ya karim. Itu yang kita nak. Dan kita ingat kita baru bertakbir raya. Takbir muqayyad. Kita ada dokumen takbir. Muqayyad musar. Kita apalah itulah takbir. Fitrah hanya daripada malam lepas maghrib hingga ke raya. Manakala takbir haji insyaAllah jika panjang umur adha nanti lebih panjang daripada bayat pertama dari tashrik. Di antara kalimatnya la ilallah wahda la ilallah wala na'bu illa iya la ilallah tidak Tuhan dengan Allah wala na'bu illa iya kami tak sembah kamu ya Allah. Ini jangan mengalami syirik. La na'bu illa iya mukhlisin uddin, ikhlas hanya pada keadaan agama ya Allah. Walau kena kafir walau dibenci oleh orang kafir. La ilallah wahdah. La ilallah wahdah. La ilallah wahdah. Tuhan dengan Allah wahdah. Sesatunya Allah wahdah. Sadaqa wa'dah, sadaqa wa'dah. Benar janji Allah Ta'ala. Wa nasra 'abdah. Allah menolong hamba apa ni? Hamba-Nya. Wa'azal jendah, Allah memuliakan tenteranya. Wa'azal azab, bahwa Allah menghancurkan, memunaskan tentera dengan istrinya. Ini bergantung, maknanya kita meletakkan kebergantungan kita hanya sahaja kepada Allah Ta'ala. Kita menang dalam perangan Allah yang azal azab wahdah. Ini kita rasa kita buat. Ketika kita berjaya melakukan ibadah di dunia ini pun, Allah yang takdir, Allah yang bantu, Allah tolong. Ini kita merasa diri kita hebat. Dan kita ulang kalimah ni. Wa nasra 'abdah wa azu jundah wa hazam al-ahzab wahdah. Ya. Bukan sekadar bunyi wazan dah saja, tapi kalimah itu Allah sendirilah yang menghancurkan musuh-musuh Allah Ta'ala itu. Wa hazam al-ahzab wahdah. Ya, sedang perang-perang berlaku di Palestin sekarang. Kita bantu, kita tolong dengan berbagai bentuk. Yang pasti dengan jiwa, raga dan haknya nyawa. Tapi akhirnya, kita letakkan pertolongan sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kalau kita kata-kata kebeluran sesama negara, tidak macam masyarakat dan sebagainya. Kita berusaha membantu dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Tetapi akhirnya Allah juga lah yang mengenyangkan mereka. Memakan mereka, pelepasan daripada kebeluran itu. Allah wahdah. La syarika lah. Itulah kita. Kita ulang. Ini zakir beraya. Ini bukan sekadar soal-soal. No. Bukan tunjuk hebat atau tunjuk sedih. Tapi menghayati pengertiannya. La ilallah wahdah. Sadaqah wa'adah. Wa nasra abdah. Wa azjundah. Wa azam al-ahzab wahdah. Azam al-ahzab wahdah. Masya Allah.
Coba kita ulang-ulangi. Hadir maknanya. Cukup besar perhatiannya. Ya, lepas solat. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Dengan penuh keikhlasan, kesedaran. Kenapa? Dah solat ni dengan ibadah. Dah lakukan ibadah. Syukurlah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku dah melakukan. Ya, benar. Tapi kita tidak mula alhamdulillah kita astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Kenapa? Kalau ada dosa dalam ibadah, ada kalau dosa dalam ketaatan, dosa apa? Bukan dosa fizikal, tapi dosa hati. Rokok, sujudnya cukup baik, cukup sempurna, zahirnya. Solat berdiri ke, duduk ke, berbaring ke, atas kerusi ke, Masya Allah, cukup sempurna. Tapi hatinya bagaimana? Maka sembah astaghfirullahaladzim. Kita ulangi pengalaman. La ilallah wahdah. La syarikalah. Ila akhir ini. 10 kali. Ada banyak kali, tapi afdal 10 kali. Kenapa? Ini pengakuan Allah Ta'ala. La ilallah wahdah. La ilallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku. Alhamdu, yuhi wa imi. Wa'alaikum kudi, kita ulang. Ini saya ulangi bukan untuk bacaan laju atau bagaimana. Tapi hakikatnya memahami makna. Allah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku. Lahul hamdu. Yuhi wa imi. Wa'alaikum kudi. Kita hadir makna. Kemudian kita guna lagi. Allahumma ajil minal nar. Allahumma ajil minal. 3 kali. Tapi awal-awal 7 kali. Ya Allah. Lepas kami api neraka. Ini makan biasalah. Tapi kalau dia tak sebut dulu bagaimana. Kalau tak ada yang biasa ini tidak. Bagi dia aku takut neraka. Campak dalam neraka ya Allah. Aku nak syurga pun campak. Jadi tidak. Kita buat memang Allah suruh kita minta syurga Allah. Suruh jawab neraka. Doa biarlah. Berdoa 7 kali. Allahumma ajmal nar. Khususnya untuk solat subuh dan solat maghrib. Yang tinggalkan. Sebut mana pun kita lakukan. Kalau sebut sangat. Sambil ambil berdiri. Sambil memandu. Bagi yang berkelapangan, duduklah sempat solat sampai selesai. Jika tidak, pergilah ke mana-mana. Fantasi fil ard. Sebut ini. Allahumma ajirina minnar. Minta jauh pada api neraka. Semua ini mengingatkan kita bahawa lemahnya kita ini. Kebergantung kita sangat berantara, sangat tinggi. Jika tidak, di mana kita? Kemana kita nanti? Ini sebaik kata-kata Abu Yazid al-Bustami ini berkata, taubatul bil taubatul ma'siyah wahidah wa taubatul ta'ah alfu taubah. Taubat seorang ahli bermaksiat itu cukup sekali, bukan maksiat sekali, hanya berbanding dengan taubat at-ta'ah 1000 kali. Dia bermaksiat sebab tadi dia melakukan maksiat besar, astaghfirullahaladzim sekali. Kalau dia bertahan, dia bersedekah satu juta ringgit. Yang kita buat mas masjid. Sibuk kali taubat. Astaghfirullahaladzim. Ya, sibuk kali. Ini bukan maksud angka jumlah itu. Maknanya membandingkan bahawa tuntutan keprihatinan kepada buat baik itu takut menyimpang atau tersasar daripada jalannya lebih merebak, lebih berat daripada tuntutan istighfar, minta ampun berbuat dosa. Juga diingatkan juga, bukan maksud untuk buat dosa. Tapi kalau buat dosa itu, berbanding dengan buat taat, tuntutan istighfar, perhatian untuk minta menyimpang daripada menyeru itu, lebih tertuntut. Sekali lagi juga diulangi, bukan maksud tidak berbuat taat, lakukan buat taat. Lakukan, tapi waspada, ingat bahawa ketaatan itu datang juga para syaitan yang untuk menyelamatkan kita. Kita khatam Quran 10 kali dalam Ramadan. Atau tak apalah sekali atau berapa kali. Kita rasa bangga. Oh, hebat aku. Syaitan mengganggu lah. Kalau kita terus melayani dia, bimbang kalau gugur amal kita. Yang tak baca Quran langsung, bagaimana? Rugilah. Tapi dia menyesal, ya Allah, kenapa aku tak lebih baca. Sekarang aku baca sekarang juga. Walaupun terkakak, aku baca juga walaupun dah habis Ramadan. Kerana menyesal. Okey, Masya Allah. Daripada yang baca berkali-kali, tadabur berkali-kali, ataupun bersama-sama di masjid, di surau, tadabur berkali-kali, tapi, wah, hebat. Aku hebat. Bukan tidak boleh buat, tapi
peringatan waspada jangan sampai diganggu atau dikuasai oleh setan. Itu maksudnya. Saya ulangi, bimbang kalau kau salah paham bahwa jangan bermaksiat. Memang jangan bermaksiat. Jangan tinggal ibadah. Tekun ibadah sebanyaknya, sebaiknya. Tapi awas hati ini. Dia bermaksiat, bertobatlah. Tu'udallah. Bertobatlah. Bahasanya maafkan, bersungguhlah. Bahasanya maafkan, bersungguhlah. Bertobat. Kalau dah boleh berbataan, bersyukurlah. Dan pulang ta'ala, Allah menggerakkan. Allah beri kita peluang untuk beribadah. Dan izin ta'ala. Begitu. Ada beberapa lain yang agak panjang. Kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar di pada Tuhannya. Kalau dia rasa dia dah hebat, dia dah kuat, dia dah alim, binasa. Tapi kalau dia pegang mata Allah, kalau keadaan dia kuat atau lemah, dia jahil atau dia alim, kuat ibadah pun tidak, maka pegang mata Allah itu kekuatannya. Dan hinanya jatuh seorang hamba bila telah melihat berbangga dengan diri sendiri. Wah, hebatnya aku. Dapat derma sekian. Hebatnya aku. Dapat solat sekian. Dapat surah menghafal sekian. Dan sebagainya. Itu berbahaya. Manusia ketika buat taat, merasa dirinya sudah bangga dan amal perbuatan sendiri. Sombong dan merendahkan orang lain. Lagi berat. Orang ini buat apa? Apa Islamnya? Tak Islamik. Dia semua Islamik. Wallahiyazbillah. Sepatutnya melihat orang sebagai mad'u kita. Hatta orang kafir. Si kafir itu pun, orang kafir itu pun, muslim itu pun, kita tidak mengharapkan mahal dia memusuh kecuali dalam peperangan. Dan kalau bermujamalah biasa, agak sampai madu kita, orang kita dakwahkan, pada adab dengan mereka. Dalam dan batasan dibenarkan, ngajak mereka kepada agama Allah Ta'ala. Bukan menghina, bukan menyumpah serana, makian tidak. Mengajak mereka untuk beribadah sama. Tak rugi pun kalau mereka masuk syurga. Kita ajak masuk syurga. Kalau kita mengharapkan masuk neraka, sama kita dengan iblis. Iblis berazam untuk menerakakan semua anak Adam ini. Tapi kita pun sama juga. Beriazbillah. Kita mengharapkan sebanyak mungkin seluruh manusia ini ke syurga Ta'ala dengan beriman, bertakwa dan beramal saleh. Jika amal perbuatan perbuatannya dikoreksi di muhasabah, keikhlasan tidak mungkin akan diterima, bahkan amal itu semuanya hanya amal yang palsu dan tidak ada harganya kalau di muhasabah. Jadi aku Ramadan baru ni tiap-tiap malam jadi imam. Satu malam 2 juzuk. Masya-Allah, hebatnya aku. Bismillah. Kemampuan itu pun Allah berikan. Boleh sakit, dia keluh, dia lupa, tak mampu, Allah berikan. Maka sebab itu bersyukur. Dia tak dapat beribadah kerana sakit. Ya Allah, ya Allah. Aku dah berazam untuk lakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Ramadan yang terbaik, tapi aku terganggu dengan penyakit ini, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin. Maka sebab itu kita dalam usaha ini kena mengurus hati. Jangan sampai kita berbangga dengan amal kita ini. Apa bentuk pun, jangan bangga. Mungkin tidak bersyukur, bersyukur apa kita lakukan. Bukan berbangga, sombong masa kita yang berkuasa segalanya. Sama lahir pada perkataan atau perbuatan atau sebagainya. Tidak lahir pada hatinya, semuanya rosak. Maka sebab itu, tawadu'lah, rendah dirilah. Salah pada Ta'ala, kita buat baik, kita bersyukur. Salah pada Ta'ala, kalau kita terbuat jahat, salah, kita bertaubat pada Ta'ala. Jauh sekali daripada menghina orang lain. Yang maki hamun orang lain. Lebih-lebih fitnah dan hasad lagi pada orang lain. Ma'azubillah. Hamba tobat. Taat lebih berhajat kepada hilmiah. Hilmiah adalah yang penyerah ditunduk. Apa ni, tanda kemaafan Allah. Kita. Orang yang bertobat dia begitu. Ini sebab ulangan lah. Ini orang bertobat itu. Lebih nak itu pada kepada lain. Orang yang taat kadang-kadang terkadang datang dosa-dosa besar dalam hatinya. Teriak semasa belum buat, semasa berselepasnya. Dia sekadar bagi Nabi istighfar lepas salat. Ini peringatan. Diulangi bahawa kita kena lakukan kebaikan, ketaatan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semampu mungkin. Tapi awas jaga hati dan sampai takabur. Elak dia melakukan maksiat kepada kemungkaran apa sekecil-kecil mana sekalipun. Apa yang besar?
Tiba kita lakukan, kita taubat, kita menyesal. Tubna ilallah. Peraja ilallah. Maladimna ala maafana. Illahi. Lasul firdausi ahla. Wal aqwa ala nar jahimi. Fabri taubatan. Fabri zunubi. Fainaka. Fabri zamil azimi. Allah minaka afun karim. Tuban afa'u fa'afana. Semua itu kalimat-kalimat, ucap-ucapan, zikir-zikir yang perlu teruskan. Astaghfirullahaladzim. Azimu. Yuma atubileh. Istighfar. Ya, istighfar ini semua kita hafal. Tapi bagaimana istiqamah kita dengan istighfar? Orang maksiat merasa hina diri. Ya, betul. Kalau dia beriman, dia rasa hina diri. Aku melimahnya. Tak layak masuk kumpulan ini. Aku lina. Aku berlaku maksiat tadi. Tak masa nak jumpa orang imam. Orang-orang baik. Tak mampu. Dia rasa hina diri. Apa Allah Ta'ala yang maha agung. Kadang orang buat maksiat, dia sombong, aku hebat. Duduk tengah orang, tengah maksiat orang yang hebat. Konon-konon, tapi jiwanya kotor. Hatinya kotor. Hatinya berpenyakit. Busuk. Maka, bagaimanapun balik kepada Al-Quran Surah Sumat ini, Qul ya ibad lazina asrafu ala anfusim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah ibn zunubin jami'ah, inna Allah ibn rahim. Ayat ini menyejukkan hati kita. Ya ibadi, wahai hambaku, alaina asrafu ala anfusihim, yang melampau, yang terlanjur buat salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa pada Allah Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mendosa seluruhnya. Innahu huwal ghafur rahim. Allah Maha. Tapi ingat juga Allah pengampun. Ngasih menyayang tapi inna azabi al-syadid. Aku mukul atla Allah murka. Dahsyat. Fa yawm izin la yu'azibu 'azabahu ahad. Hari itu kiamat nanti, masa nanti, azab Allah tidak pernah rasa manusia di dunia ini. Seteruk mana azab dunia, tidak akan sama dengan azab akhirat. Karena azab dunia, kemuncaannya mati. Tapi alhamdulillah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Saya ingatkan bagi masa Ramadhan Syawal, kita sudah rempasal Ramadhan, dan kita beraya, ini Syawal, satu Syawal. Maaf, ini dua Syawal. Sunat berpuasa. Hari Khamis pula tu. Namun, ini dalam posal ni. Kenapa? Kalau saya tahu, hari kedua ini, ramai yang akan kawan datang. Jiran-jiran datang berkunjung. Atau kita nak berkunjung pada rumah guru kita, kawan kita sebenarnya. Tak usah berpuasa. Apa berpuasa? Aulawiyatnya, memulai tetamu lebih aula daripada berpuasa Ramadhan, berpuasa Syawal. Kan soal 6, setiap sebulan. Pilih-pilih mana-mana hari yang tidak berkelapangan. Ya, orang tidak ada mana-mana. Dan yakin tidak ada tamu datang ke rumah, dia sendirian. Afdal berpuasa lah. Terus. Memang 2 Syawal sampai 7 Syawal, Masya Allah. Tapi kita pergi tuan guru misalnya, yang murid-murid berkunjung. Atau murid-murid berkunjung tuan gurunya, eloklah. Maafkan saya, mungkin tidak betul. Tapi saya yakin, tangguh dulu puasa. Terutama. Kita jarah guru kita sampai-sampai rumah, guru hidangkan makanan. Kami puasa, jarah untuk guru saja. Oh, melampau sangat. jadi eloklah kita. Wallahualam. Eloklah kita hormati guru itu. Hormati ayah kita, ibu kita, mentua sebagainya atau sebabnya. Pada hari ayah. Pak mentua datang ke rumah. Ayah makanlah kami puasa. Masya Allah, hebatnya menantu aku. Jadi, kenapa? Aulawiyat keutamaan. Sebab kita bukan 6 hari saja. Ini sebulan. Pilih 6 hari. Kalau masih ada sampai kawan bekerja di kantor, di pejabat, tak suka kalau tak layan. Layan musuh juga. Contoh kalau dia pengajian di IPG atau di sekolah. Hari ini jabatan ini. Besok kelas itu. Akhirnya tak puasa. Kena cari juga ruang untuk berpuasa 6 hari ini. Tapi, pada sama, pada minta tamu sedapat mungkin. Ada hadis yang banyak. Man sama Ramadhana, suma atba'u sittan min Syawal, kana sukasya min dahri. Tinggalkanlah perintah atba'u summa sebab itu. Tapi, aulawiyatnya, utama tamu. Dan Ansauban menunjukkan bahawa, man sama Ramadhana, sittan min al-ma'nufat, kana tamam sinnah bin manja' biya hasanah, kalau asam salih alih kelebihan banyak. Tak apa. Tinggalkan hujah-hujah itu, saya berpegang kepada muliakan tamu ikramul dhaif itu di awal. Buat yang sama, sempenangkan juga sama puasa 6 hari dalam persiapan ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahawa beramallah, beribadah sebanyaknya, semungkin sebaik-baiknya. Ingat, semuanya itu kerana Allah Ta'ala. Jauh dari sifat-sifat yang mazmumah, sifat kotor, jiwa kotor ini.
jangan bermaksiat jika terbuat nak kejahilan, ketelanjuran sebagainya, maka bertaubatlah, bersegera taubat. Wallahu a'lam. Aku la qawli hadza. Safal azim. Lillakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.